Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Ma selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Bisa ditebak, adegan mesra Arya Saloka mencium kening Amanda Manopo sangat ditunggu. Melihat adegan itu, fans sinetron Ikatan Cinta pun sontak histeris bukan kepalang. Video adegan mesra ini di-repost ulang oleh akun Instagram fanbase Alandin yang diunggah 1 November 2021 lalu. Video yang ditonton sebanyak 6.000 kali ini jelas menjadi tanda banyak penggemar yang merindukan momen mesra Andin dan Aldebaran. Perihal Amanda Manopo dan Arya Saloka masih jadi perhatian, terutama fans sinetron Ikatan Cinta. Seperti baru-baru ini, satu adegan Arya Saloka mencium kening Amanda Manopo kembali muncul dalam postingan. Rupanya, adegan yang terjadi antara Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu membuat fans kangen episode awalnya. Diketahui aksi Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai Andin dan Aldebaran selalu ditunggu para pemirsa setia Ikatan Cinta. Salah satunya episode Ikatan Cinta yang ditayangkan sehari yang lalu. Adegan yang berlokasi di kamar Aldebaran dan Andin ini memperlihatkan Arya Saloka mencium kening Amanda Manopo. Video yang ditonton sebanyak 16.000 kali ini jelas menjadi tanda banyak penggemar yang merindukan momen mesra Andin dan Aldebaran. Arya Saloka sedang merasa pusing karena dirinya sedang dalam keadaan tidak enak badan. Banyak yang merasa akhir-akhir ini Ikatan Cinta didominasi dengan iklan ataupun momen konflik dendam yang mulai menyerang keluarga Aldebaran. Oleh karena itu, banyak yang sangat menantikan aksi ala pasutri Amanda Manopo dan Arya Saloka ini. Dalam postingan tersebut, sang admin akun fanbase ini menulis, "Obat sakit kepalanya Aldebaran guys, sampai kedengeran ampe sini, serius. Kalian juga denger kan?" tulis admin Alandin. Kolom komentar pun ramai diserbu para warganet. Bunyinya sama nyaringnya, sama istrinya kalau salim tangan suaminya. Itu mah jetekan lampu tombol on off. Para mek kalah ya beb. Ah, scan sedetik ini yang aku arepin tanpa diminta lancar obat bosen kasus teros. Bunyinya sampai kedengaran kesini beb, mendarat dengan sempurna tepat sasarannya. OMG, mendarat lagi sampai bersuara, bikin klepek-klepek emak-emak sejagat Indonesia. Arya Saloka mencium kening Amanda Manopo.
Ada juga yang merasa akting Arya Saloka seperti tidak maksimal. Mending bunyi kenceng atau lebih nempel lagi. Itu si Al kaku banget, kayak kanebo kering nyiumnya. Cuma di ujung bibir doang sedikit. Apalagi banyak para penggemar yang sangat ekstrim menjodohkan Amanda Manopo dan Arya Saloka untuk berjodoh di dunia nyata. Namun, baik Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah memiliki pasangannya masing-masing. Sering dijodohkan keduanya beranggapan hanya berusaha bersikap profesional di dalam sinetron yang tayang sejak 2020 lalu ini. Peneliti orang yang menangis saat menonton film itu kuat secara emosional. Banyak orang percaya bahwa menangis saat menonton film hanyalah pertanda kelemahan. Ternyata hal ini tidak sepemikiran dengan Paul J. Zak, seorang neurokomis di Claremont Graduate University. Oke guys, sebelum Mak pamit undur diri, sekali lagi Mak mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Mak pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.